Pemohon cerita pengandar bersama Maman Effendi bersama-sama saya Dek Perbangannya Lafaz Officer Nur Khair. Selamat datang ke perbangan ini ke Kuala Lumpur. Waktu perbangan hari ini 3 jam 40 menit. Saya harap tonton dan Pemohon berada di dalam keadaan selesa. Sekali lagi terima kasih kerana memilih Malaysia Airlines. Lazatnya sate ni. Saya tak sangka boleh ada sate rasa macam asli atas kapal terbang. Saya ingin tahu macam mana dia masak sate macam ni. Kalau anda nak tahu juga, jom ikut saya. Okey, hari ini saya berada dekat catering facility yang membuat sate terkenal Malaysia Airlines. Mari ikut saya. Hai, Chef Riz. Hai, saya Chef Faizal. Okey, ketua tukang masak di dapur ini. Biasanya saya makan sate, tapi hari ini saya nak tahu proses macam mana buat sate. Dari mula ke yang akhir. Oh, boleh. Saya boleh tunjukkan macam mana kita menyediakan sate. Okay. So kita akan tunjuk you cara yang buat sate secara live. Secara live. Boleh. Okay, boleh. Okey, jom. Jom. So proses marinade sate macam mana? Okey. Sebab sate untuk Malaysia Airlines ni adalah secret recipe. Secret recipe. Secret recipe. So kita tak boleh reveal dia punya recipe. Okey. So kita dah campurkan shallot, lemongrass, ginger, galanggal, okay, semua dalam satu. Dalam tong campuran ni boleh masuk 100 kilo ayam dan juga rempah-rempah yang sudah disediakan. Ayam dan rempah-rempah diperap selama 24 jam. Yang penting, ayam digunakan hanya ayam berkualiti dan hanya gunakan peha ayam saja. Daging lembu dan daging kambing hanya gunakan tenderloin. Okey, kami dah tengok cara dia marinade ataupun membancuh sate. So sekarang kita nak tengok proses dia menocok sate. Jom. Dalam masa satu hari saja, fasiliti ini boleh menghasilkan sebanyak 20,000 cucuk sate. Setiap cucuk sate adalah 18 ke 20 gram daging dan penyampaian sangat penting, jadi setiap cucuk mesti lulus pemeriksaan. Setiap cucuk sate dibakar secara asli atas arang yang istimewa. Arang tersebut adalah arang dari kayu mangrove diimport dari Jepun. Untuk pastikan sate dimasak betul dan selamat untuk makan, suhu dalaman sate perlulah 74 darjah Celsius. Selepas sate dibakar, sate tersebut terus dimasuk dalam bilik sejuk dan disejukkan ke bawah 5 darjah Celsius. Kuah kacang sate ini pun istimewa juga dan gunakan kacang yang unik. Itu buat tekstur kuah menarik dan asli. Kuah tersebut harus dimasak antara suhu 80 hingga 100 darjah Celsius untuk memastikan tekstur kuah sate sebati. Sate yang dibuat secara asli juga dihidangkan dengan hiasan autentik seperti nasi impit, timun dan bawang dipotong. Kami dah tengok proses dia membakar sate dan menyejukkan sate. So lepas ni kita nak tengok dia membungkus sate. Jom. Akhir sekali, sate dibungkus dalam kotak polistiren dengan dry ice untuk pastikan sate masih rasa segar atas pusawat. Sate dibungkuskan menurut jadual dan destinasi pusawat. Okey, sekarang semua sate dah bungkus dalam kotak ni dan dia akan dihantar ke pusawat. Saya Riz William dan pengalaman saya menikmati sate di dalam pesawat Malaysia Airlines Business Class adalah sangat hebat. Setelah mengetahui cara dan proses penghasilan sate ini, ia mula membuka mata saya kepada dunia baru penyediaan makanan dalam pesawat. Sedapnya sate ini. Macam nak tambah lagi. Sejauh manapun anda berada dari Malaysia, anda masih boleh merasakan rasa asli makanan Malaysia. Terima kasih Malaysia Airlines dan saya tidak sabar untuk pengalaman culinary yang hebat bersama Malaysia Airlines Business Class.